lapangan yang menguji keimanan, ini tentang untuk menjaga ibu yang berusia, yang diuji dengan kesakitan, diuji dengan pelbagai masalah yang mungkin menyebabkan anak yang sedang membina kerjaya, yang mungkin tinggal berjauhan akan berdepan dengan dilema sama ada untuk terus menjaga berkorban ataupun bagaimana. Dan mengikut kajian, ada beberapa tempat yang menjadikan ibu ni tempat buangan. Selain rumah kebajikan, ada juga orang tua yang ditinggalkan di tempat menunggu bas, di surau dan di hospital. Misalkan kalau anak tu berada di hospital, ibu tu di hospital, anak tu memang tak ambil, biar macam tu je. Itu antara kekejaman yang berlaku pada akhir zaman ini. Tekan kongsi tentang emosi dan psikologi untuk menjaga ibu berusia bersama dengan tetamu kita, pembantu psikologi Aiman Amri. Ya, terima kasih Aiman. So kita bagi ni. Selamat. Itu dia. Topik yang penting ya. Sebab ibu ni adalah antara tunjang dalam membina masyarakat yang penyayang, membina masyarakat yang stabil kan. Bermula dengan ibu sebagai tunjang. Tapi bila ibu ni bergajak usia, sakit dan macam-macam, akan berlaku konflik lah. Sebab anak-anak sedang rancak membina kerjaya, berumah tangga. Ya, macam mana Aiman melihat perkara ini sebagai perkara yang amat penting? Psikologi pada perspektif ibu dan juga anak dalam hubungan ni bagaimana? Ya. Sebenarnya kalau kita lihat pada dunia sekarang kan, kita susahlah nak compare antara kehidupan seorang ibu dengan seorang anak. Sebab seorang ibu apabila dia, seolah-olah macam kita seorang parents kan, kita menunggu lama untuk mendapatkan seorang anak dan kita membesarkan anak daripada kecil sehingga dia besar. Berbeza dengan anak, bila dia sudah dewasa baru dia mula mengenal ibunya sebagai seorang yang matang, bukan lagi sebagai kanak-kanak kan. Jadi untuk kita bersedia dengan diri ini, kalau kita lihat, ibu ini ada emosi yang tertentu lah. Sama juga dengan bapa sekalipun. Mereka ini perlu disentuh dengan secara lembut dan secara, kita panggil secara rapi. Dia tak boleh macam, even dalam Quran pun ada sebut bahawa kita tak boleh berkata ah kepada ibu bapa kan. Jadi kalau kita lihat untuk bersedia dengan situasi sebegini, kita lihat ibu bapa yang mula meningkat, mula ke arah semakin, orang kata semakin berusia dan mula munculnya stroke, dementia, nyanyuk dan sebagainya. Sebenarnya benda ni, persediaan ni bermula daripada waktu kita dewasa lagi, bukan bermakna waktu mereka dah sudah tua. Contohnya kita ambil secara berperingkat, daripada seorang anak itu seringan-ringan untuk membantu keluarkan sampah bila dekat rumah, ataupun tolong memasak, tolong membasuh pinggan bila nampak ibunya penat. Dan benda ni dia berperingkat-peringkat dan akhirnya lah terjadinya waktu bila ibu dah tua, seolah-olah itu sudah menjadi satu khidmat kepada kita untuk berkhidmat kepada ibu. Ya, bukan, dia berbeza dengan orang yang sudah dia tak ada ikatan dengan ibu sudah lama. Sebab tu pernah yang macam Fetri kata, yang mereka meninggalkan ibu bapa sudah tiada belas kasihan. Okay, kembali kepada itulah sebab persepsinya ibu ni dianggap sebagai bebanan ya, terutama anak yang mungkin ada kerjaya yang sibuk ataupun lokasi yang jauh, terutama yang mungkin bekerja di luar negara. Jadi macam mana ibu ni akan merasa keterasingan? Ada juga yang diuji dengan sindrom emptiness ya. Di mana sepi, mungkin salah seorang pasangan tu telah meninggal dunia. Contohnya suami tak ada, jadi tinggal bersorangan. Walaupun dia lah diberikan kecukupnya makan minum ataupun membantu, tapi dia masih merasakan ada something lost. Macam mana tu? Bila sebut pasal feeling emptiness kan, dia berkait rapat sebab bila seseorang yang bila meningkat dewasa, kita sudah ada, apabila kita sudah ada semuanya, kita sudah ada harta, kita sudah ada keluarga, yang ada itu adalah lebih kepada faktor emosi. Sebab tu kita, kalau seorang yang sudah berusia, mereka merasa ditinggalkan kerana yang pertama, kita selalu dengar kan mak kata just nak dengar suara anak kan, sekadar telefon. Orang berusia memang macam tu. Dia mereka, dia memerlukan kehadiran anak-anaknya sebagai pengubat rindu walaupun mendengar suara. Jadi saya percaya waktu zaman teknologi sekarang kan, kita boleh FaceTime, kita boleh Skype dan sebagainya. Kita boleh je ajar mak kita macam mana nak guna. Dan benda ni lah akan membantu untuk kita sentiasa ada ikatan dengan ibu walaupun sudah
sudah berada kehilangan jauh daripada ibu sendiri. Ya, komitmen lah untuk yes, ibu. Yes, komitmen. Baik, kita akan membuka talian kalau anda nak berkongsi pengalaman ataupun juga nak berbincang dengan Aiman sebagai pembantu psikologis di talian 03-7726-1603 untuk kita berbincang. Ini isu yang sangat penting sebab ibu memanglah seorang manusia tetapi ada kaitan dengan keredaan Allah dan juga ada kaitan dengan syurga neraka. Betapa pentingnya untuk kebaktian kepada ibu bapa. Baik, kalau kita jauh lagi ya, sekiranya ibu itu memanglah diberi dengan dia masih lagi sihat, kadang-kadang mungkin sihat, masih lagi boleh bergerak, tetapi dia tiada macam penghargaan ya. Macam anak-anak, macam mungkin ibu tu ada melakukan kesilapan ketika dia muda lah kan. Jadi anak-anak seperti membuang. Mungkin dari ibu ni yang kategori dia katakan ibu dia kejam dan sebagainya, yang tak jaga dia masa kecil, mungkin tinggal kepada nenek. Jadi ada berlaku dendam ketika ini. Sebab ibu ni dia mungkin sihat tapi sakit dari segi dalaman sebab rasa bersalah. Macam mana seorang anak nak depan isu sebegitu kan? Dia berkait rapat balik pada definisi cinta. Okay. Sebab cinta ni bukannya macam bisnes kan, kita bagi sesuatu dan kita mengharapkan dapat sesuatu setimpal. Cinta ni adalah satu atau kasih sayang yang kita berikan tanpa mengharapkan balasan. Jadi seorang anak, kalau kita lihat dalam perspektif agama sekalipun, kita walaupun kita ada dendam macam mana pun pada ibu bapa sendiri, in the end kita kena telan lah semua rasa kesakitan tersebut sebab kita nak membahagikan seseorang yang pernah membesarkan kita. Jadi nasihat saya kepada mereka yang ada mengalami dendam atau merasa pengalaman rasa macam ni kepada ibu bapa sendiri kan, adalah fokus kepada apa jasa baik yang mereka pernah buat, walaupun 1% sahaja. Okay. Berbanding fokus kepada benda yang negatif 99%. Walaupun anak tu bukan anak yang disayangilah. Ya, betul. Sebab ada juga anak yang memang menjauhkan diri ya. Mm-hmm. Baik, kita terima pemanggil Puan Zainab dari Selangor, dari Kajang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Puan Zainab seorang ibu ya. Ya, saya seorang ibu. Mungkin nak kongsikan sesuatu yang bersama kita? Silakan. Yeah. Sebenarnya saya memang ingin berkongsi sebab sekarang ni saya tengah sakit. Saya kena sleep disk L4-L5. Okay. Dan sekarang ni saya terlantar. Dan saya sebenarnya berbangga sangat punya anak-anak yang bagus. Dan salah seorang pada anak saya, Nur Hidayah. Dia sekarang ni sanggup tinggalkan suami yang bekerja dan anak dia datang di rumah saya. Daripada hari pertama saya sakit sampailah ke hari ini, dia duduk dengan saya. Saya rasa bangga juga. Dan dengan anak-anak yang lain begitu juga. Hantar saya pergi hospital, bawa saya pergi jumpa apa ni orang untuk mengurut semua. Jadi bagi saya, pengorbanan seorang ibu ni bila dibalas dengan anak-anak yang macam ni, saya rasa macam kita berbangga jadi seorang ibu. Macam Puan Zainab sendiri dekat, memang mendidik sejak awal ke ataupun ini terbentuk daripada yalah bantuan suami semuanya sekali memberi pendedahan ke ataupun memang apa yang dilakukan untuk memang kita mengharapkan ya anak-anak ini sebagai membantu di usia sebegini. Jadi apa yang Puan terapkan ketika mereka kecil untuk jadi anak yang berguna? Sebenarnya saya daripada mengikut arwah ibu dan ayah saya sebab kita diajar daripada kecil macam mana menghormati seorang ibu dan bagaimana ibu saya menjaga ibu kepada maksud yang nenek saya kan. Jadi daripada situ saya terapkan kepada anak-anak saya. Jangan sekali kita lupa jasa ibu dan bapa. Jadi anak-anak saya ni apa yang saya memang rasa bangga lah. Dan kepada semua anak-anak ni, cubalah sedaya upaya selagi ibu masih ada dan selagi ibu masih lagi bernyawa. Itu harapan saya sebagai seorang anak dan juga sebagai seorang ibu kepada anak-anak saya. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada anak-anak menantu terutama kali suami saya yang begitu prihatin dan tak pernah mengucapkan perkataan kasar dan tak pernah orang kata menyinggung perasaan kita sebagai seorang ibu. Dan saya bangga sangat dan kepada kawan-kawan juga yang tak sudi datang rumah saya bagi semangat kepada kita kan. Sebab saya pun dah umur dah 58 tahun kan. So alhamdulillah lah. Terima kasih banyak-banyak. Baik, terima kasih Puan Zainab. Terima kasih sama. Assalamualaikum. Mengisyapi syurga di usia emas sebegini. Baik, kemudian bila ia melibatkan aspek yang sensitif ya seperti kewangan. Terutama anak yang diuji dengan bila kerja yang tak seberapa tapi mungkin terpaksa menanggung kos perubatan. Menyebabkan rumah itu jadi renggang disebabkan rasa terbeban dan juga tidak ada nak membantu tapi mungkin sebagai ibu tu mungkin mendesak aspek kewangan. Jadi menyebabkan renggang dan juga takut nanti
isu berlarutan kes yang serius, terutama yang dah ada anak kecil yang nak membina kehidupan, yang terpaksa pula mengalihkan kewangan itu kepada si ibu. Macam mana? Sini agak mencabar sikit lah. Kita pada mereka yang mungkin ada adik-beradik ramai, mungkin kita boleh ada top up, itu kita tak ada masalah. Tapi bila menyebut pada mereka yang ada masalah kewangan, ini adalah faktor yang sangat memberi kesan lah. Faktor yang sangat besar. Terutama kita lihat pada perspektif golongan yang kurang berkemampuan seperti disebut tadi kan. Jadi apa yang kita boleh buat sini adalah kita ada faktor kita dikelilingi oleh sahabat-sahabat, kita dikelilingi oleh rakan-rakan kenalan yang walaupun tidak dapat menyumbang pada faktor kewangan, tapi sekurang-kurangnya belum jadi sistem sokongan pada emosi. Sebab mereka yang menjaga orang tua ini, kita panggil sebagai carers atau penjaga, mereka selalu mengasingkan diri daripada komuniti. Mereka berasa mereka kesepian dan mereka rasa terbeban dengan kerja ataupun khidmat yang perlu diberi kepada ibu sendiri kan. Jadi faktor kita sebagai sokongan emosi itu memberi kesan yang sangat besar. Walaupun sekadar untuk call tanya khabar macam mana, sihat ke tak. Sebab mereka memerlukan satu benda yang, sebab kita lihat macam inilah, mereka yang akan menjaga ibu apa sendiri adalah mereka yang memberi bahagia. So macam mana mereka nak memberi bahagia kalau diri mereka sendiri tidak bahagia? Jadi kebahagiaan itulah perlu diterapkan pada penjaga supaya mereka yang dijaga itu, iaitu orang tua itu pun dapat merasa kebahagiaan tersebut. Baik, kita terima pemanggil yang berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa di talian? Saya Puan Miza Arifin daripada Kelas Selangor. Okey, baik. Puan mungkin nak berkongsi pengalaman. Silakan. Ya. Selamat pagi. Assalamualaikum semua. Okey, saya nak berkongsi pengalaman. Saya telah menjaga ibu saya yang lumpuh selama 22 tahun. Bermula dari umur saya 15 tahun, iaitu tahun 1996. Dan ibu saya baru sahaja menghembuskan nafas yang terakhir pada 4 April yang lalu. Jadi saya nak berkongsilah pengalaman di mana ibu saya ini, arwah ibu saya mempunyai 7 orang anak. Tapi hanya saya seorang sahaja yang ibu pilih untuk saya menjaga, dan ada lagi lah adik-beradik lain yang membantu. Di sini saya pendekkan cerita, sehinggalah di hari akhir ibu ini meninggal, anak-anak ada yang tidak datang menjengah jenazah walaupun sudah keras. Dan di sini saya ingin menyuarakanlah rasa pada sesiapa yang masih mempunyai ibu ataupun ayah. Jumpalah mereka, sekurang-kurangnya telefon, bertanya khabar, walau apa pun kesilapan buruk mana pun ibu dan bapa kita, mereka lah keramat yang melahirkan kita. Kalau tidak, kita takkan ada di dunia ini. Puan, so, pada peringkat awal, Puan rasakan ia sebagai cabaran ke macam mana? Sebab lama kan? Tempoh yang pendek, sebab saya daripada sekolah. Waktu tu kita dah biasa balik sekolah, kita tengok buka seperti apa tu, tudung saji, ada makanan, semua disediakan oleh ibu. Tapi ada tiba-tiba tak ada dah semua tu. Memang satu cabaran, kita rasa tak boleh nak terima hakikat. Makan masa lah, dan selama tu dah tak ada siapa lagi kan. Saya dapat tawaran belajar sana sini, saya korbankan, saya dapat kerja jauh. Saya tak nak pergi sebab saya fikir saya adalah alung yang perlu jaga mak. Kalau saya pergi, macam mana mak dan adik-adik kerana nak dapatkan sijil SPM ke apa. Jadi saya sekarang, saya alhamdulillah, walaupun saya sendiri rumah, walaupun kita menjaga ibu, jangan risau, rezeki tu Allah ada. Saya perasan anak-anak ni takut nak datang jemah ibu, takut ibu ni minta duit, takut ibu ni minta tolong jaga. Tak, ibu ni perlukan kasih sayang. Dan saya bersokong pada panel yang hadir ni, Tuan, Tuan kata tadi, orang yang menjaga ni perlukan sokongan emosi. Yes, 22 tahun tu emosi saya hanya Allah tahu, tapi dikurniakan suami yang baik, suami yang angkat. Ibaratnya menantu angkat ibu mertua mandi, anak sendiri pun tak mampu buat. Bergelumang dengan air kencing, najis, darah, semua. Allahu Akbar. Jadi saya mohon siapa yang masih ada ibu, ada bapa, sebelum terlambat, pegang kaki. Ya Allah, terima kasih kerana lahirkan Alok. Kalau saya diberi peluang untuk dapat cakap dengan ibu saya, itulah bukan saya sangat cakap. Sebab saya rasa sangat, walaupun saya dah puas jaga, tapi kerinduan tu hanya Allah saja tahu. Kita menghadap dia macam mana. Jadi saya sangat kekilan. Puan dapat redha Allah, insyaAllah ya.
InsyaAllah. Sebab aku masuk ke syurga. Semoga diberkati, insyaAllah. Jadi kisah kehidupan yang orang yang berkorban segala-galanya untuk ibu ya. Tapi dalam konteks Islam memang ada barakah yang tidak nampak akan menyusul. Jadi pesanan Aiman kepada mereka yang ialah yang belum bersedia untuk depan nanti itu ya. Yang tadilah dikatakan mungkin tak ada jumpa sebab takut nanti minta duit ataupun kena jaga. Sebab kan mereka ni ada impian tersendiri yang juga tak sanggup untuk korbankan. Jadi macam mana dalam konteks ini, terutama yang ada adik-beradik yang ramai yang kadang berbalah sebabkan isu ibu yang sakit ini. Macam mana pesanan? Kembali balik pada kisah sirah yang waktu ada sahabat yang ingin menunaikan tanggungjawab untuk pergi berjihad. Tapi Rasulullah tanya balik, adakah kau masih mempunyai ibu bapa yang masih hidup? Dan sahabat itu menjawab iya, dan Rasulullah kata fokuslah kepada berbakti kepada ibu bapa dulu. Dekat sini kita nampak bahawa tanggungjawab membahagiakan ibu bapa sehingga ke detik terakhir mereka itu adalah tanggungjawab yang jauh lebih besar daripada jihad. Yang kita anggap sebagai jihad ni boleh memenangkan agama dan sebagainya. Tapi membahagikan ibu bapa itu satu benda yang lebih besar dan lebih bermakna bagi mereka. Jadi nasihat saya terutama kepada mereka yang belum bersedia, masih muda. Saya kembali balik pada konsep asal tadi, iaitu benda ni mesti datang secara berperingkat. Ia tidak boleh mungkin orang tu sudah hidup selama 40 tahun contohnya. Selama 40 tahun dia tak buat sangat untuk ibu bapanya. Satu hari bila ibu bapanya sakit, dia nak melabuhkan diri untuk membantu. Dia boleh lah, bukan kata tak boleh, tapi akan lebih sukar. Ia lebih senang kalau kita bermula sekarang, kita menyediakan diri kita membantu sekurang-kurangnya untuk membasuh pinggan, untuk mengurut ibu bapa bila mereka penat, sekadar bertanya khabar, masuk ke bilik tanya sekadar dengan suara. So ia akan berperingkat secara peringkat, akhirnya membawa kepada peringkat untuk kita betul-betul nak jaga ibu bapa ketika mereka sakit nanti. Okey, itu dia. Terima kasih kepada Aiman Amri, pembantu psikologis yang berkongsi banyak perkara, terutama bekalan kita lah sebagai manusia, sebagai anak untuk depani ibu ataupun bapa yang diuji dengan kesihatan dan pelbagai perkara lain, nyanyuk dan sebagainya. Semoga kita dah bersedia dan insyaAllah jangan bimbang sebab itu antara punca sebab keredaan. Sekali lagi terima kasih untuk Aiman. Dan kita nak berkongsi juga tentang kisah juga, inspirasi ibu pendorong anak buta berjaya. Ya, walaupun diuji dengan masalah kesihatan mata, tetapi ibulah membakar keasaman. Berkongsi bersama wartawan Syahidah untuk anda.